Besok gua ultah. Kapan ultah besok? Ulang tahun yang ke-24. Duh, sakit. Gue udah tua nih 24 Kerja apa hari minggu? House tour Gue di apartemen Gue udah feeling anak-anak mau surprise gue di apartemen Jadi gue stay di sini aja Ke 24 bukan 22 Raffi nunggu surprise iya Lebih tua lo dan iya Tapi gue manggil Arhan Mas Arhan. Eh bukan Mas Arhan sih, Mas Ganteng. Salam ke Borja KT yo Yoi. Nanti gue waktu anak-anak datang, gue nanti pake gamis, pake peci, biar kalau story orang bagus. Habib. Gue uh. tadi umur, umur baru, pacar baru, aduh gak dulu deh. V, jangan lupa dong kirim hadiah gue besok siap. Vi kata dokter kurang ngerokok. Kalau kata dokter nggak boleh ngerokok. Jadi siapa yang ngucapin lu pas Valentine kemarin? Ada nah, lah. Gue lagi siap-siap kaget nih mereka datang. Kalau gue udah tahu pasti bakal datang. Habis itu belum view wedding. Vi gimana nih waktu itu punya jabatan baru emang iya, gue nggak tahu. Gue jarang dengerin curhat teman-teman gue. Lu pernah pernah tidur nggak sih Vi? Iya aman. Nanti gue pernah pernah tidur di kamar. Mereka ngetok kamar gue masuk. Surprise. Nanti gue pernah pernah kaget aja. Live dong pasti surprise. Oke, okay. gue live nanti di first account. bakal dicekokin gak? Sorry, no alkohol gua Udah umroh Katanya mau buat konten masak Ya nanti gue bikin konten tahun ini lah Dapur gue belum jadi nanti kalau dapur udah jadi Nanti gue bikin konten masak Jadi masak-masak simpel biar nanti kalian bisa ikutin juga Live biar kepo maka... iya nanti pasti di surprise gue live Seberapa yakin gue sampai 100% yakin Kalau udah hijrah jangan sampai beda agama lagi Siap Ini nanti gue live pas surprise Nanti 2, 3, 5, 5, 5 lah gue start live Nanti Marta ikut surprise nih, gak tau sih kayak enggak deh. Diajarin masak latihan kaget. Gue udah latihan dari tadi. Kaget tuh gampang anjing cuma kayak. Ya ampun, makasih banget udah pada datang, gue kaget banget loh. Gitu doang gak sih. Dapur praktis masih ada, masih dong. Bakal bakal sama Marta nggak enggak deh kayaknya. Los kontak iya, los kontak udah nggak kontak kontakan Mama inget nggak kamu tahap apa? Harusnya inget ya. Mudah-mudahan deh jangan di first bodo amat Kalau <Garuh> gue jadi temen lu gak, jadi deh sepelasin lo. Aura anak bungsunya kuat banget Vi, emang gue bungsu Tapi gue cowok sendiri di, di keluarga besar Artis cewek Indonesia yang paling kamu kagumi siapa? Artis sih gak ada yang gue kagumin Gue cuma kagum sama nyokap gue doang. Gue rafi jangan langsung sumpah demi Allah kalau sampai gue beneran gak di surprise ya, gue marah anjing, gue gua, gua bete anjing Kata kamu nanti siapa surprise kamu? Siapa aja sih? Teman-teman dekat gue pasti datang lah. Tanjidor apa? Mau kirim kado boleh nggak boleh dong? kapan terakhir ketemu nyokap waktu pemilu? Waktu nyoblos gua ketemu. Karena kan kita satu KTP, satu alamat. Oh, makanya jangan kepedean, santai aja. Gua nggak pede sih, cuma siap-siap aja ngerti. Ya? Properti ini nanti gua properti tidur. Kunciin aja. Temen gue udah beberapa punya kunci apartemen gue, jadi tinggal masuk. Cuma gue kunci. Waktu dengan sahabat lo gak ketemu? Ketemu itu waktu... Itu... Itu waktu pemilu, abis pemilu. Bareng Jungwoo, Jungwoo siapa? Gue gak kenal Jungwoo. Atis korea ya? HBD, HBD iya Punya kakak, tapi cewek HBD Raffi, semoga cita-cita lo sebagai capres tersegerakannya Amin Nanti, 2029, gue jadi wapresnya Gibran Jadi Gibran kan presiden nih, gue, gue wakilnya Fitra ceritain kenapa nyokap suka sama Uti. Nyokap gue tuh bilangnya kayak uh, gini. Dengan segala masalah yang dia punya, dia masih bisa survive sendiri, cari uang sendiri di umur yang sangat amat muda. Jadi ses, apa sebagai sesama wanita tuh, nyokap gue suka banget sama Fuji jadinya gitu. Vi pernah nggak lo pacaran sama orang kebelokan? belum lagi? Memberantas jomblo yoi. Duh. Masalah tahunku jomblo gini ya Ntar siapa yang bawain kue ya Ultah sekarang tembak Fuji V lu broken home? Enggak, enggak broken home Emang masa patah apa gak tau Mau kado apa? Enggak usah, gue doa aja Yang penting itu doa, kalau kado mah gak usah lah kalau jodoh uti gimana? Ya gak apa-apa, rental pacar, iya, bingung kalau misalkan lagi apa namanya lagi ulang tahun jomblo tuh bingung aja, ini ntar yang buku siapa ya, senyonyo, ini ntar nggak yang soalnya yang ngadain tapi nggak hari ini, besok hari senin udah pasti pada kerja jadi nanti aja lah, hari jumat gue bikin pengen apa hari rabu makan makan, jumatnya gue bikin acara atau Sabtunya lah pada sibuk banget jodohin sama berarti nggak apa-apa jodohin aja gue mau nggak nolak kalau jodoh gue Fuji gue nggak gue nggak ngefans sama Fuji bukan gitu konsepnya Vi nyokap pernah ketemu Fuji belum 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 pernah nyokap gue sibuk Uff, masih ada waktu 4 jam buat nyari cewek ya lagi Vi emang idola lo siapa idola artis gue nggak ada kayak deh Idola gue cuma nyokap gue. Ma nah Fuji aja Vi ya dia mau atau enggak? Kalau Fuji deketin gue baru gue mau. Ya lah baru umroh belum doang ini belum haji iya gue tapi gue tahun ini haji insya Allah. Tahu kalau pernah masuk TV tentang lo Fuji ah? TV apa? temboknya tinggi kak oh ya kalau sama Tiana ya kok tiba-tiba suara lo ngebas banget ya Dut di gue ngebas gimana sehari berapa bungkus sehari satu bungkus aja cukup nggak boleh berlebihan empat jam nyari cewek nggak tuh nyari cewek di mana coba empat jam gue apa gue tuh bingung gitu loh kayak kadang nih kesepiannya kayak nggak ada pacar apa nggak nggak ada yang bisa dibucinin tapi karena jiwa gue tuh jiwa pengen bucinin orang ngerti ya tapi nyari nyari pacar juga bingung nggak mau buru-buru nyokap tau ngerokok tau dong dulu waktu gue belum kerja nyokap gue nggak nggak boleh ngerokok tapi waktu udah ngasilin uang sendiri kan karena itu uang gue jadi boleh ngerokok pernah masuk tv tau vi lo ah, iya. apa sih ah ya harapan lo apa vi harapan gue simpel-simpel aja gue yang penting sehat karena menurut gue sehat tuh yang paling mahal terus semoga gue makin sukses semoga dimurahkan rezeki sama Allah dikasih perlindungan dan semua semualah gitu aja sih terima kasih aku jadi tempat kasih ke kamu lo udah kayak raya belum kayak raya lah Kaya raya gimana Amin, gengsi film mah iya, gue tuh gimana ya gue gue tuh abis umroh tuh langsung hasrat mau nyari cewek tuh nggak ada gitu loh padahal gue waktu umroh itu doa yang paling gue sering sebut tuh jodoh gue sering apa ya doa gue tuh yang kayak se apa semoga buru-buru buru-buru ditunjukin jodoh apa atau diperkenalkan sama jodoh gue kayak gitu gitu loh gue tuh doanya fokusnya ke jodoh waktu umroh cuman gimana ya emang belum ditunjukin aja jadi mungkin Allah maunya gue tuh fokus ke hal lain dulu kali Raffi Pisces iyo i. Raffi Samarta sama emang udah nggak ada hubungan iya udah nggak ada hubungan kita udah nggak kotek-kotekan juga. Sempat gak sengaja ketemu tapi bener-bener sama-sama buang muka jadi ya udahlah. Namanya juga baru putus jadi ya begitu wajar gak sih. Nanti juga pasti ada waktunya. Nanti kapan nggak tahu mungkin kita bakal santai. Vinga ke dokter Feni. Dokter Feni setiap minggu ngechatin gua. Timnya dokter Feni, gue emang gak pernah jawab aja gue lagi gak mau kurus ah pas umroh posisi lu jomblo kah enggak masih pacaran putusnya pulang umroh semakin mikir soal jodoh semakin susah iya makanya gue gak mau mikirin deh visur jodohin sama teman nyokap aduh gue gua, gua gak percaya perjodohan sih gue gue mau cari sendiri aja orang tua gue juga ngasih gue ke apa kebebasan buat nyari jodoh sih jadi santai Makanya nih gue nih kalau jomblo gini tuh pengen diet gitu kurus biar biar nyari ceweknya gampang gitu loh. Kalau jadi lu orang biasa yang gak terkenal, iya gue mendingan orang gak terkenal sih sebenarnya. Biar hidup tenang. Vi balikan lagi sama Natsa dia udah punya pacar. Bisnis makanan Marta masih jalan kok aman. Emang kakak udah nikah belum? Kakak gue belum nikah. Vi kamu orangnya terbuka banget kah soal hubungan karena kamu nyatai buat ya gue sih sharing aja siapa tahu apa yang gue sharing bisa jadi pembelajaran buat kalian kan gak apa-apa malam maksudnya -mal -mal kayak pacaran putus selingkuh tuh maksud gue nggak bukan hal yang harus ditutupin sih kayak udah jadi apa jadi pembelajaran aja makanya gue sharing aja iya gue juga santai nggak nggak buru-buru uh, Aran bisa nggak dijodohin bisa bilang dijodohin. Filo satu Ramadan lo mulai tanggal berapa? Bukannya kalau nggak salah Maret awal ya, tanggal 9 nggak salah ya. Gue nggak ngebet nikah, gue cuma pengen punya pasangan yang bisa gue ini setiap hari. Gue tuh gimana ya, udah 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 terbiasa hidup. Ada cewek yang gue urusin ngerti nggak? Sekarang gak ada yang gue urus jadi masa gue ngurusin anak apa ngurusin anak orang gitu loh? bingung aja mau ngurusin apa. Vivi, kita kapan main? Ayo dong secepatnya. Cie jomblo, iya lagi. Oh, ada yang tanggal 11. 10, ya gue gak tau, gue juga lupa. Tanggal, 11. pokoknya awal-awal Maret lah. Pokoknya nunggu aja dari MUI. Urus kucing aja, sih gue gak suka hewan lagi. Lo butuh beban ya? Iya, gue gua tuh suka diri, apa suka di ini rebotin aja, kayak gimana ya dulu kalau pas masih pacaran kan. Kayak uh, ada yang gue antar jemput, ada yang gue kirim makanan. Ada yang apa sekarang tuh kayak gue mau ngurusin siapa ya? Itu doang sih. Bukan gue kangen mantan gue, enggak gue kangen sosok yang gue bucinin aja. Bisa siapa aja sih sebenarnya. Cuman gue nggak mau pacaran juga, bingung. ngurus uti ya gue sekarang ngurusin teman-teman kayak waktu Fuji sakit juga gue kirim makanan teman-teman gue sakit gue kirim makanan kalau gue ngerasa teman-teman gue lagi sedih atau apa ya pasti gue ajak jalan gue ajak makan gitu sih makanya nah, sekarang sendiri gini gimana hari-hari ya? sendiri apa jadi kayak nggak ada aktivitas fokus apa ngap di rumah. Ya penting temennya bikin bahagia betul. Teman-teman kayak Fuji tuh bikin bahagia terus karena dia dia tuh emang gabutan kan. Fuji definisi gabut dia tuh setiap gua post story di mana dia pasti nanya di mana. Setiap malam nanya di mana. Nyesel nggak pacaran beda agama? Masa nyesel nggak mungkin nyesel. nggak antar Arho nggak nih kayaknya tapi udah udah chattingan sih jalan -jalan. tadi gue berjalan sama nyonyo makan eh tadi aja gue bangun tidur karena gak, karena nggak ada pacar nih gue definisi jemput temen gue jadi temen gue lagi makan sama sama, sama bokapnya sampai gue jemput kayak gue tuh bener-bener nggak -bener ada aktivitas kalau weekend ya kalau hari-hari biasa kan masih ada ke kantor atau masih ada ketemu orang kalau weekend tuh bosan banget kan fokus bodoh fokus ke ini betul karena percuma kalau misalkan gue uh, gua gua nih pacaran lagi tapi gue gua gua ngelakuin hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang sama lagi nih ntar ke pacar gua yang selanjutnya gitu meskipun ngeluh macet iya mem, itu doang sih yang gua gua nggak pernah ngeluh keluhan gua cuma satu macet gua udah gak kuat sama macet jakarta sumpah gak enak kan gabut iya nggak enak tipe cewek NT kayak gimana Vi? nggak nggak muluk-muluk sih yang penting gue sekarang ya sekarang menurut gue sih yang penting satu agama nurut terus uh, sikapnya baik ya gitu-gitu aja karena gue maunya anak gue nanti ya kan gue kan pacaran buat nikah ya gue maunya anak gue nanti dididiknya sama cewek yang bener aja biar jadi anak yang bener juga jangan-jangan ke Jogja udah sering pakai cepet jadi wapres ya cawapres aduh nantilah gue pengen sih jadi presiden atau jadi wap wapres gitu kayak seru deh iya kan sol solusi maksud gue keren kan Gue lu suka Fonzi lebih ke ngefans aja Bukan ngefans ya, gue lebih kayak Dia, kalau di mata gue ya Fonzi tuh kayak cantik banget aja Gitu doang sih cari yang soleha jangan solehot <laughs> insya allah doain aja ya udah sama cewek pondok gua aja lulusan pondok kan gue pesantren dan nggak semua orangnya pesantren bener juga uh, film mending ngitung nyokap aja bilang ada aduh kalau ikut nyokap gue kayak gue capek deh Jangan-jangan ke Jogja udah sering kapan botak. Kalau gua haji insya Allah gua botak. Ibaratnya biar gua mulai dari nol lagi lah gitu. Fondasi nggak keren bagian video VIOI keren banget ya. Atau menurut gue dia cantik banget aja. Pondok mana di, Oh Kausar suka suka bumi. Juh. Fuji di mata lo gimana V? Menurut gue dia orang baik, itu aja sih baik. V siapa artis yang lo belum kenal tapi lo fans banget? Ya eh, itu udah si apa fonsi udah itu dong. Duit udah makan belum? Udah. Sekali sekali story sama nyokap nggak ah. Nyokap gua nggak suka di story storyin. Ya berarti Raffi belum lah ya. Belum ulang tahun. Cerita dong. Cerita cerita apa? Female main-main ke Samarinda. Ada apa di Samarinda? kuliner ya Dut apa Pilih ca cewek cantik tapi gak pinter Apa cewek biasa saja tapi pinter ya, Gue pokoknya pilih cewek pinter deh Gak sebaik gue pinter atau apa terserah deh penting sikapnya baik aja Gue mau anak gue diurus sama cewek bener udah gitu aja Lu nonton Fuji Ya nanti gue Nanti gue bikin acara makan-makan buat sama teman-teman. Terus nanti ada acara gedenya juga tapi nantilah. Harinya masih bentrok. Besok kan demo juga soalnya. Bang lu kalau gabut live aja kita temenin. Iya, gue sekarang kalau gabut live deh. So, lu puasa tapi enggak, gue puasa apa Senin Kamis aja. Hari ini juga gue puasa. Nanti ya, puasa besok. kalau tua nggak mau di Jakarta terus mau di mana Vi di mana ya gue kepikiran sih di di, eh, di kampung gue sih Tasik nah bu, eh, buka besok demo ya katanya sih bakal demo tapi nggak tahu nggak tahu gue nggak tahu demo apa pokoknya baru dapat info aja sih katanya besok demo bisnis yang barengan itu gimana sih pedo tetap jalan kok itu profesional. Lalu lalu orang Tasik, iya orang Tasik. Ultakara besok ulang tahun ke-24. Duh, gua belum siap tambah tua sebenarnya. Nyokap ya orang Tasik bukan bokap. Tasiknya itu gue deket dadah. Beneran ulta beneran dong masa bohongan. Cewek Tasik gelis-gelis -geli, ya. Cewek Sunda tuh cantik, -cantik loh, cantik, -cantik banget. Berapa bersaudara? Aku cuma dua bersaudara. HPD bang, belum, belum ulang tahun. sampaikan salam aku sama mama kamu ya. Aku fans banget sama Bunike wanita karir. Wanita karir idola gua. Oke. Okay. Nanti gua sampein. Oh masih muda 24. 24 tuh udah nggak muda lah. Udah mau pertengahan ke 30 ngerti ya Allah Sayangan lu anak akmil ah, apa? Oh sumuran ya sumuran Gue udah Masih muda Ya gimana ya Tapi dari dulu-dulu tuh kayak pandangan gue tuh nikah umur 22, 23 gitu loh Tapi ya Karena Raffi masih muda tapi udah sukses Yang bilang sukses siapa sih masih biasa aja kalau dibandingin sama anak-anak muda -anak yang lain jauh lah kamu ada pressure nggak milik orang tua yang karya bagus ya ada pressure sedikit lah pastikan nanti bakal jadi perbandingan gue sama orang tua cuman ya udahlah apa rasanya jadi orang yang gak pernah musingin soal duit pusing lah karena gimana ya ya mungkin kalaupun pendapatannya gede tapi kan pengeluaran juga gede kan gue ada cicilan cicilan mobil ada cicilan apartemen cicilan apa bayar listrik kan sama keperluan tuh gede juga zaman sekarang tinggal di Jakarta mahal bro tapi masuk apartemen enggak kayak karir gue di bisnis aja deh gue nggak mau kerja kerja di kantoran kayak kalau harus harus kerja na apa nine to five kayak gue nggak kuat deh bulan-bulan tahun nanti aja ucapinnya habis tanggal 12. Tapi Irzan udah ngucapin lagi di chat. Dia dia bilang dia dia pengen jadi orang pertama listrik. Karena kan beberapa orang apa namanya? beberapa teman-teman gua kan gua suruh tinggal di apartemen biar nemenin gua. Jadi Melisa listriknya agak boros. Pernah sampai 9 juta sehari. Eh sehari sebulan. Tapi normalnya di 6 lah, di 6. 6 sampai 7 lah. Bokap kantor tuh usaha? Dua-duanya. Undang Uti, kenapa harus undang Uti? Kali waktu bakal nama MV mau jawab kirisan. Enggak lah. Nanti deh, gue sering-sering bikin kuis deh. Tapi nanti kalau ada hal-hal seru aja. Bacaan apa komen gue? Komen apa? Coba tulis lagi. sepupu gue ada berapa banyak please kangen geng bah ngumpul full time nanti deh gue ajak deh anak-anak waktu acara ulang tahun biar pada ngumpul gue punya ad kakak kakak gue cewek kemarin siapa yang ngucapin valentine gak ada yang jawab bener kadut gak ada gak ada yang jawab bener Kalaupun jawab bener nanti gue post tapi gue sensor juga namanya sih. Irzan jomblo kok. Geng ban nanti ke Korea. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada rezeki untuk ke Korea. Spill lagi kakak. kakak gue gak main Instagram. Dia orangnya sangat amat. Uh, hidup apa Hidupnya private. Hobinya baca buku. Hobinya beli buku. Dia Kerjanya jadi kayak semacam kasir di, di Starbucks, jadi emang dia nggak gimana ya, udah di apa namanya, mustahil, kan dia bisa aja nih ngurus apa namanya, usaha, uh, usaha, usaha keluarga bareng gue, tapi dia memilih untuk punya jalan hidup sendiri lah, jadi dia nggak punya Instagram, nggak punya sosial media, hidupnya super private, kayak gitu ya, gue aja. Ada kerjaan nih, kayak ada kos-kosan, ada restoran apa belah. Tapi kakak gue mem memilih untuk tinggal sendiri di luar negeri, dia pengennya jadi cuman kayak semacam kasir aja, cuman kayak di coffee shop kasir lah di apa restoran. Dan menurut dia tuh hal yang bikin dia seneng, jadi keluarga nggak maksa dia untuk kerjain gimana-gimana. Makanya gua yang dipusingin sama orang tua. bakat aku jadi adikmu. Ya ampun. Gue pengen sih ngerasain punya adik kayak kalau gue punya adik gue ngurus adik gue deh. Tapi tahun ini nikah ya amin doain dong insya Allah ya. Lu deket gak Vi sama kakak lu gak terlalu deket sih. Dia sama gue dunianya beda banget nih Dunia gue tuh yang main setiap hari. Terus apa namanya uh, harus sama teman-teman sering gabut. Kalau kakak gue tuh menghabiskan waktunya sendiri baca buku ya gitu gitulah kak apa kakak gue best sih dia menurut gue kayak gimana ya dengan segala fasilitas yang orang tua gue punya tapi dia memilih untuk cuma jadi kasir doang di starbucks sih oh, menurut gue dia keren sih gimana sih bisnis yang diberitahu lalu? udah dong masih apa masih berjalan dan itu udah oke okay banget nanti kita mau ekspansi pelan-pelan ke Pulau Sumatera dulu nih. Nanti tahun ini bentar lagi nih. Kak pinter banget parah. Berarti nggak pernah ketemu, jarang sih. Dia tinggal di Belanda soalnya. Beda banget sama lu ya, beda banget. Sumpah, lu kalau ketemu kakak gue tuh lu nggak akan mikir itu kakak gue. Kayak gue kan sangat amat aktif kan di apa namanya sosial media juga di pertemanan sosial juga kalau dia benar-benar introvert bukan introvert ya dia lebih ke aduh apa sih nama, -nama bahasanya idealis lo di Bandung sama kakak enggak gue dulu di banda juga tapi beda beda kota kak gue udah beli rumah di sana iya dia lebih memilih untuk hidup anteng-anteng anteng. tapi emang orang tua gue gue juga sangat tempat private sih kalau kalau masalah keluarga ya, jadi kalau diwawancara masalah keluarga sih orang tua gue nggak akan balas, nggak apa semestinya nggak akan dijawab. Jadi kalau mulai cari di kayak Wikipedia atau apa tuh anggota keluarga tuh pasti nggak ada. Kayak suaminya pasti nggak ada, eh, suaminya ada mungkin udah udah mulai ke ini. Tapi kalau kakak gue sama gue sih nggak. Kecuali kakak gue yang udah meninggal, karena waktu itu eh, sempat ada pembahasan itu di ini apa media. apa gue cewek yang udah meninggal cowok Hi, by the way kemarin ngucapin Valentine siapa aduh gak ada yang jawab bener sih jadi gue gua, gua gak mau ngasih tau kenapa aku gak tau sama Revis ya udah kalau gak tau gak apa-apa ya lo di WKPD ya. emang orang tua gue benar bener seprivate itu masalah keluarga Kakak lo yang meninggal itu spesial ya via. ya kakak gue yang pengen tahu meninggal itu dia berkebutuhan khusus lah intinya. Kakak di Bandung udah nikah belum? Dia masih jomblo. Rahasia negara banget apa dud? Enggak sih, emang lebih ke apa ya? Lebih ke private aja lah masalah keluarga. Kayak kalau kerjaan kerjaan, kalau keluarga, keluarga jadi jangan digabungin. Vilo kan sering berbaur. Hal apa yang lo ambil dari pertemanan ekonomi, ekonomi yang beda? Ya nggak apa-apa sih kita kan datang dari keluarga yang beda-beda dari yang ada yang mungkin udah punya apa namanya udah punya fasilitas dari lahir ada yang enggak jadi maksud gue kalau main mah nggak usah mandang background sih kayak selagi mereka orang baik selagi mereka bisa bikin kita jadi orang lebih baik juga ya enggak ya udah ya intinya berteman sih sama yang gitu-gitu aja Aramin macam Valentine kali. Gabung boleh nggak sih gabung apa? Ya gue tahu Arhan dari semenjak timnas karena emang gue suka banget bola jadi gue emang ngikutin banget timnas Liga Indonesia gue nggak terlalu ngikutin ya. Tapi kalau di, uh, diskusi bareng nyambung ya pasti nyambung dong. gua gue tuh ya gue, gue juga lumayan salut lah sama kakak gue pokoknya menurut gue dia orang baik orang pintar orang idealis tuh jarang banget zaman sekarang ngerti nggak dia super idealis keren lah Fi sama gue aja mau nggak mau masa nggak mau obrolan terakhir sama nyokap apa nyokap cuman ingetin kalau nanti gue bikin acara ulang tahun nggak boleh ada alkohol nggak boleh ada mabuk-mabukan kayak gitu gitulah sesimpel itu lu jadi ikut makan di pinggir jalan itu ya gue emang dari dulu makan pinggir jalan emang kenapa sih ini lagi di mana apart kah iya di apartemen terakhir ketemu kakak aduh udah lama banget udah setahun kali Tapi memang bisa fit teman-teman kalau bisa-bisa aja. Gue juga udah ya gue dulu pernah minum-minum alkohol ya dulu lumayan sering lah tapi sekarang udah udah stop gue. Ucapin duluan boleh boleh aja. Padahal cocoknya kalau sama Fuji aja kakaknya Lisa juga pasti udah percaya sama Ya tahu deh gue temenan Fadli sih udah udah lama banget gue temenan sama Fadli mungkin udah dari 2021 dan dulu kita main setiap hari sebelum dia sibuk ya gak ada rencana main ke kakak Luffy udah tahun lalu kan gue sempat apa sempat tiga hari ke Belanda sama Paris itu gue sempat jengukin sebentar terus gue pulang kagum banget semuanya nyokap Rafi masya Allah tabarakallah kenal Safali dari mana ya dari teman main aja Fadi juga salah satu apa teman lama gue yang sampai sekarang masih stay lah jadi kalau dia habis selesai syuting kalau belum terlalu malam dia pasti nyamperin gue udah pasti 100% persen nggak mungkin orang pertama yang dia chat tuh udah pasti gue Fadi tuh dikit-dikit nelfon gue sumpah Raffi suka cewek yang mix gitu ada bule-bulenya tolong jangan di... enggak 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 juga kapan terakhir liburan sama keluarga aduh nggak tahu deh mungkin udah dua tahun lalu kali mau bikin pesantren Vi alhamdulillah keluarga gue udah punya pesantren kok bukan pesantren sih kayak sekolah tapi nyediain ya kayak semacam pondok sih Azahra namanya Udah Fujinya tuh masuk. Sering jalan sembarang sama kakaknya gak, Vi? Enggak sih, jarang. Gue ketemu kakak gue mungkin udah setahunan yang lalu. Raffi, apa Ji? Dimana vlog saya di dekat-dekat Cibubur sana? lagi apa sayang lagi kabut-kabut aja kan gue nungguin lo kesini ntar surprise kan? Jadi, itu pun kalau lo surprise ya kalau lo nggak surprise juga nggak apa-apa sih Ji gue mau santai aja. ya. Yang penting doa. Jangan lupa doain gue, Ji. Sering sering upload eksklusif enggak, gue gak mau bikin eksklusif ah. Azahra Az namanya, nanti gue ini deh, nanti gue post story deh. Ada apa kalau gue ada pesantren kok. Amin sih amin, doa gue juga selalu buat lo kok. Tidur di mana sih? Oh. Ba, yang komen tadi Tania. Ya, ampun, nggak apa deh. Kayak lagi pada apa sih? Lagi tidur. Lagi main HP-nya Tania. Hmm. HP-nya PJ. Kayak nggak ya? cari makan nih? Ini baru pesan makan. Tapi, Tapi nggak apa-apa, sayang kalau mau ngajakin aku makan, aku mau sayang. Tuh, makan di mana sayang? Birthday dinner sayang. Tapi <laughs> kamu dapat dua. Birthday nanti <laughs> saya. aja. Saya. Ya nanti aja birthday dinnernya. <laughs> 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 Kak Fuji cantik banget. Alhamdulillah. <laughs> Boleh gak sih gue ceritain yang kejadian kemarin? Boleh. <laughs> Boleh. Kenapa? Kenapa? Boleh. <laughs> Jadi kejadian lucu guys. Kita ada di sebuah ya. Restoran. Restoran terus jadi kan kayak uh, apa namanya aku sama teman aku aku sama siapa nih aku sama Dania hmm. sama Dania sama Nyonyo nah itu sampingnya beda agak beda circle aku nggak begitu kenal kenal banget terus lu jomblo kan Enggak apa cerita ya gue jomblo ceritain aja Oke. si Raffi jomblo, ini kan? si Raffi ini sedang bersama perempuan di sana baru dekat baru dekat saya nggak tahu masih deket pengasuhnya soalnya muka sangat asing kayak gue gak pernah yeah, lihat perempuan terus ceweknya itu kalau gak salah udah ini apa sih namanya? Oh, gandeng di, ya? ini. Ya, gandeng. udah pegangan tangan udah pe ya pegangan tangan, lagi inilah nyender, kayak uh. udah pegangan tangan tuh, terus aku usil kan, kayak, uh, seru juga tuh aku dimiss sengaja, sengaja kok lengket banget tuh tangan aku samperin, aku bilang kayak gini aku tarik tangan Rafi set, mereka lagi sayang ayo pulang Aku kan pulang sama kamu, anterin aku. Ayo sayang, pulang. Lepas. Terus tapi kayak gini, Eh Gigi, gigi gigi. Ey, gigi, gigi, gila lu ya? Gila lu ya? Lepas. Sayang, pulang. Ayo, aku mau pulang sekarang, anterin aku. Karena kamu, tadi janji nganterin aku pulang. Terus, kan tau apa yang uh, perempuan itu lakuin? Perempuan yang lepas genggamannya. Terus ngomong, udah, kamu sama dia aja. Apa itu ngeselin banget. sih Enggak jadi maksud ya. gua, Nggak Apa? 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 Lo, apa? Lo dulu aja. Lucu aja, soalnya kayak... <laughs> Terus kayak Raffi udah... Tar, ceweknya udah udah akhirnya mengunggungin kita berdua. Cewek yang gak, Sumpah ya? Nih, ngerti itu. <laughs> tuh, kayak... Ya? Berhasil. Terus kayak... Raffi gak mau diri nih. Kayak kita ala-ala dulu gitu, kita pura-pura cabut. Hmm. Terus Raffi yang kayak hmm. gini. Jiji, Gi -gi -gi, gila lu ya? Gila lu ya? Gila. Raffi <laughs> lebih milih perempuan itu dibanding saya. Raffi gak diri. Ya kan tetap... lo <laughs> Ya kan lo bisa pulang sendiri sih Kan dia kan gue antar pulang Iya enggak? Lu, gua gue gak ada antar pulang Kalau ada supir gimana sih? Padahal kan gue minta dia antar pulang nanti ya, Nanti next gue antar pulang Ah mau mas Gue punya kemarin pas ada cewek itu <laughs> <laughs> Itu lo eh, cewek eh, eh Eh Jilo emang lo gak mau ngeliat gue Gue sama cewek ya? Ya mau sih Vi. Cuman kemarin lucu aja ah godain ah. ji, untung lu temen gua. Guys, kalian kalau punya sahabat cowok, coba lakuin itu. Saya mau pulang. Tiga <tuk tuk tuk> kata lucu. Saya ayo harus, pulang. itu gua sampai ngobrol sama cewek itu harus setengah jam dulu gua apa gua jelasin kayak enggak itu 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 dia itu dia lagi bercanda doang gua enggak usah dipikirin. Dia awalnya enggak percaya nyet. Karena Fuji kayak butuh waktu 30 soal, menit untuk balikin mood kayak orang ngambek ngerti gak lo? yang kayak langsung lari keluar gak -gak, gue tuh yang teriut gitu loh Tan kayak gini Em, kamu ngapain? ayo pulang <laughs> katanya kamu nganterin aku pulang <laughs> ayo pulang ah terus tangan-tangan <slap> terus tangan gue ditarik-tarik coba lupa nyebelin banget terus nyebelin pas Raffi yang udah kayak eh gila lu gila gue udah gak bisa nganterin kayak ayo pulang sayang <laughs> gue udah nyi, senyum jadinya Li, kalau misalnya malam ini Raffi punya pasangan lagi <laughs> kita tarik enggak, lu, ya, tangankan, lu tangan kanan gue eh, tangan Enggak, nggak sumpah ya yang di yang di otak gue kan sekarang kan gue jomblo ya yang yang di otak gue tuh nah entarnya bukan gue kue siapa ya nyonyo <laughs> nyonyo lagi nyonyo lagi Iya. gini banget hidupnya ini eh nyonyo tuh paket komplit loh lu mau di mode apa dia bisa sih lu kan hidupnya kan butuh, butuh tantangan, butuh keseruan, hal, -hal ekstrim. Coba ya. Coba sama Nyonyo. keseru seru. Jadi sekarang? Iya. Itu cowok itu lu siapa itu sih kalau boleh tahu sih? Udah sama eh. Jadi, jadi, sekarang cowok kalian siapa? Gak ada. Kalau enggak ada. Jomblo. Tania jomblo. Masih. Masih jomblo. Masih, masih. Gak tahu kalau Gak tahu kalau Juni ya? Enggak, enggak. Kalau lu sih? Masih jomblo. Alhamdulillah. Ya. Masih jomblo. Iya. Iya, gila lu ya. Gue udah bikin berita aneh-aneh. <laughs> gue masih jomblo, tapi... Kurang aja. ajar emang. Fuji jomblo, tapi... Ini gue yang lanjutin ya. Tapi... Dia... Di fase... Yang enggak membuka hati ke orang lain juga. Gitu. Selamat hari menetas. Besok. Di Fuji ini kurang ajar juga loh, loh ya. Langsung hilang. demi Tuhan di decline sama Fuji. Fuji lagi di fase bahagia tapi kok gue gue tahu dia bahagia. Tapi gak tahu dia pacar atau tau gak ya, jangan tanya gue. Tapi lagi senang aja dia. Bahagia. si jomblo tapi bohong jomblo dia jomblo secara status dia jomblo kok dia secara status jomblo tapi nggak membuka hati ke orang aja intinya itu kalau cocok cocok sama siapa tapi secara status dia jomblo kok tapi kok status jomblo udah berapa lama teman sama Fuji udah lama banget tapi baru mainnya baru setahun dia tuh ini sih orang gabut soalnya apa ya gabut dikit nelfon gabut dikit nelfon emang harus ditemenin aja dia kalau enggak dia dia kayak nggak suka sendiri deh. Statusnya single, jomblo dia statusnya. Udah putus sama Marta udah. Pacar Ruti Junior. Mana Fuji yang gak tiba-tiba hilang. Semoga aku tidak dapat jodoh yang baik dan bisa membahagiakan uti di dunia dan akhirat. Amin. Apa deketin Fuji dong gak? Ah, Fuji harus deketin gua. Dia dia tuh kalau terlalu romantis kabur soalnya. Gak bisa dia, susah deketin dia. Dia kalau udah di, hubungan yang intim, romantis gitu, dia suka tiba-tiba hilang sendiri. bisa putus ya putus aja lah mau gimana Fuji jadi mata gua ya dia menurut gua dia orang ya, intinya baik deh baiknya dalam segala hal deh dia selalu ada dan semua semua untuk teman-temannya dia nggak pernah hilang nggak pernah lupa teman Merta di mana nggak tahu udah gak kotek kotekan kamu pergi pergi, pergi haji atau ya, ini ya Insya Allah doain aja. Trauma Fuji sama cowok romantis. Pacarannya, pacarannya sama orang lain nih kayak Fuji. Haha. Ya gue sih nggak nolak ya. Tapi suka nggak Fuji? Ya suka lah masa nggak suka sama Fuji? lama juga vino goltalok goltah besok kafu sih mana nggak tahu dia kabur tahun ini apa? umur berapa umur dua puluh empat besok dua puluh empat udah tua gue mau kado apa dari Fuji nggak nggak ya usah lah doa aja gue cukup sumpah gue dari orang tua gue aja nggak pernah dapat kado jadi udah doa aja lah di kuliah nggak kuliah ya dong tapi udah lulus udah lulus dua tahun Fuji trauma masa yang awal romantis mungkin Oke umur belas gimana Wujud jenggotan perewokan gini mas 18. Live jam 12 fish siapa tau ada yang kasih hadiah ya nanti gue live di Lu udah punya semua punya apa? Masih banyak apa namanya pencapaian hidup gue yang belum tercapai gitu loh. Jadi nikah kayak nanti deh. jadi di, rumah Lo tau gak gue gabut nontonin lo ya Gue juga live gabut Jarang banget gue live Baru air airin doang Waktu jomblo doang Gak tau ya Kayak kalau jomblo gini kayak gak ada yang gue urusin aja bingung Gue udah kebiasaan ngurusin orang Jadi sekarang gue ngurusin teman-teman aja lah beda single sama jomblo apa sama aja awal kenal Fuji di mana dikenalan kakaknya lagi makan gimana ya gue tuh udah biasa nih udah kayak setahun terakhir kan gue berbener ngebusinin orang nih gue urusin dari hulu ke hilirnya gue urusin sekarang tuh kayak gak ada yang diurus kayak mungkin kalau gue punya pacar sekarang gue lagi sama pacar gue aja tapi sekarang tuh nih gue nih berbar kosong tuh bersendirian -ber sendirian aja coba iya kayak nggak ada yang harus diperhatiin bingung beda sih kalau jam nge live iya gue nge live pas jomblo aja deh nanti kalau udah punya pacar gue nggak nge live lagi kayak semuti hari ini enggak deh besok kan hari apa senin terus kenapa putus sih namanya juga pacaran ada aja masalahnya problemnya mungkin problemnya di gua ya mungkin tapi nggak tahu lo kalau bucina, emang harus dibawa kerja juga ikut gitu ya nggak juga sih tapi kayak habis kerja tuh pasti senangnya makan di luar atau enggak dia gua jemput kayak itu tuh ada aktivitas ada rutinitas yang emang konsisten setiap hari. Ya, ini gue lagi fokus memperbaiki diri lo lah. Makanya abis umroh, kemar kemarin habis putus gue umroh, bla bla bla, doa, gue minta di apa namanya, gue minta ditunjukin jodoh kalau emang udah waktunya, cuman emang belum ditunjukin ya berarti emang Tuhan belum mau gue fokus jodoh kali. Pengen gue fokus ke hal lain dulu. Terus gimana dengan usaha samar? Masih jalan kok, aman aja. Itu kan profesional. Tapi pernah suka sama Fuji nggak? Dibilang suka sih nggak, tapi gue pernah bilang kalau gue kalau gua dan keluarga kagum sih Fuji sama lu, apalagi nyokap gue. Nyokap gue suka banget sama Fuji. Ulang tahun ke berapa? Ulang tahun ke 24. Semoga dapat pasangan terbaik. Amin. Nah, Fonzi aja. Amin. Ih, gue dapat Fonzi sih. Gue gak tau lagi ya. Cantik banget tuh cewek. Sama Tani aja. Ini gue sama dia beda agama deh. Ntar endingnya kayak nggak akan happy ending kalau beda agama. Pepe Fonzi, dia dia aja punya pacar, gue juga nggak kenal juga. Sempal dua empat ya dua empat. Fuji pinter ngurus pasangan masa iya? Aku ngefans sama mama kamu, terima kasih. Dan ini aja kak gue kenal Dani udah jauh lebih lama lagi. Semoga berjodoh, amin doain aja deh. Gue siapapun jodohnya yang Tuhan kasih, ya udahlah, gue terima pasti. Kadang kangen suka kangen momen sama Mike. Di, dibilang kangen sama Martanya sih enggak, tapi gue lebih ke kangen sosok ada yang ngurusin gue juga. Maksudnya kan hidup gue tuh gimana ya gue tuh ngerasa hidup gue emang udah untuk orang-orang aja nih jadi kalau nggak ada yang gue urusin nggak ada sosok yang bisa gue urusin tuh gue bingung aja apa yang dikagumin Bunika ke Fuji V dia kagum aja jadi nyokap gue pernah bilang kayak Fuji itu eh uh, hidupnya berat nih udah ada udah ada masalah yang datang ke dia sering banget tapi dia tetap bisa survive tetap bisa apa namanya eh uh, uh, menafkahi diri sendiri, udah punya rumah sendiri, bisa ngurus diri sendiri dan orang-orang juga sifatnya juga baik banget. Jadi nyokap gue tuh suka banget sih Safuji, sesuka itu. Gue kalau jalan Safuji pasti gue bilang sama nyokap, jadi nyokap pasti titip salam dan lain-lain. Tapi kayak saling melengkapi ya kalau seperti ini. bukan saling melengkapi, lebih ke gue sama dia sama-sama gabut, sumpah gue sama Fuji sama-sama segabut itu setiap malam tuh udah pasti dia nelfon gue udah pasti 100% deh Gak mungkin enggak aslinya Fuji jahil banget iya dia sejahil itu kalau gue lagi dekat sama cewek ini dia nih bisa loh kayak uh, tiba-tiba pura-pura jadi cewek gue gitu kayak sayang ayo pulang sayang ayo pulang jadi kan gua gua sama cewek itu langsung jadi kayak ngerti ya, langsung cewek itu kan bete itu kejadiannya benar-benar baru beberapa hari yang lalu jadi gue kan, lagi nyari jodoh ya masa jadi gue lagi dekat sama cewek ini lagi pegangan tangan terus terus tiba-tiba Fuji nyamperin jadi kita uh, lagi di, uh, di restoran Fuji nyamperin narik tangan gue teriak-teriak sayang ayo pulang kan kamu janji mau pulang sama aku uh, terus dia dia berkali-kali narik tangan gue gue bilang kayak jidal lu nggak usah aneh-aneh terus tiba-tiba cewek itu nggak lepasin genggaman tangannya ke gue terus kayak dia udah kamu sama dia aja kok nggak apa-apa gitu terus, bi terus bisa loh dia acting pura-pura bete kan apa gara-gara gue kan gak bangun kan apa namanya nggak bangun nyamperin dia terus kayak Fuji langsung pulang dikiranya tuh gue beneran sama Fuji coba sama cewek itu Sembih Tuhan lihat aja nih kalau gue ngeliat dia sama cowok bakal gue jahilin sih Tau ya dia kayaknya nggak mau ngeliat gue sama cewek aja deh takut nanti nggak ada waktu buat dia emang kita tahu nggak tahu Fuji tahu dia tahu Fuji siapa tapi dia definisin datang ke meja gua teriak-teriak sayang ayo pulang ayo sayang pulang kayak gitu-gitu dan gue bilang udah gue awalnya masih santai gue bilang kayak Ji udah Ji gak usah bercanda santai gue kayak Ji sih tapi itu bener-bener dia bener-bener ngelakuin itu ada kali tiga menit empat menit kayak beneran kayak beneran kayak cewek bete terus ketawa ketawa doang terus gue langsung kayak ah lu ada ada sih jadi gue harus kayak bener bener setengah jam jelasin ke cewek yang sama gue enggak tadi tuh cuma bercanda dia emang bercandanya gitu iya bener nggak mau lihat lu sama gue tanya mungkin nggak tahu tanya dia terus waktu di mobil Gue sama cewek ini, gue video call Fuji kan, gue gua bilang, "Nih, ini Fuji ini tadi dia, dia, apa namanya, cuma bercanda doang." Tapi waktu video call pun dia tetap kekeh kayak, "Enggak mau bercanda, kamu jahat banget sama aku gitu, kayak gitu-gitu." Ngeselin banget. Sedangkan kan emang orang-orang tahu gue sering sama Fuji kan, jadi cewek ini ngiranya tuh gue beneran sama Fuji, ngerti gak sih? ngambek dong kayak pertama enggak sekarang udah enggak gue gue udah jelasin tuh cuma bercanda emang bercanda dia begitu solusi biar enggak stres eh uh, uh, sholat marah enggak tinggal lah mana bisa gue marah sama Fuji kalau di kalau untuk saat ini kalau gue disuruh pilih Fuji atau cewek yang gue deketin kemarin juga gue pasti pilih Fuji lah biar apa ada si Fuji nggak tahu hidupnya gabut kali bisa nggak marah bisa Fuji begitu ya mana bisa fu gimana ya Fuji kan jasanya di hidup gue juga udah banyak masa gue marah sama dia cuman karena karena percandaan doang Vilo kesel nggak sih nggak kesel Alah bisa aja lo, bisa apa tolong jangan enggak gue gue gak, 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 gue gak pernah marah sama Uti itu juga dia cuma cuma doang pada akhirnya juga pada akhirnya juga cewek itu ngerti kalau itu cuma pacaran doang dia emang suka jahil aja kira-kira ngasih -kira surprise nggak gebetan lu gue gak, gue gue tahu kalau dia tahu gue ulta atau enggak kayak gue gak, gak berharap apa-apa sih gue yang penting teman-teman aja spill cewek yang semula kemarin ving nggak mau nggak akan gue spill kalau belum jadi itu nggak boleh nggak di, boleh diceritain katanya kalau hal yang belum terjadi terus kita ceritain malah nanti nggak jadi ujungnya jarang ngelihat Raffi marah gua aja nggak pernah marah Oke, boleh gue spill foto nostal nostalgia lama eh, boleh aja sih terserah Fuji gimana Fuji di rumah lagi makan tadi dia dia lagi pesan makan soalnya pasti gue betul lo yang ngucapin Valentine? bukan yang ngucapin Valentine tuh ada mantan gebetan gue yang lama. Lu risih nggak sih di jodoh, -jodoh sama Fuji kayak dulu Asnawi di jodoh, jodoh sama Fuji nggak? Gue nggak risih sih biasa aja. Malah gue selalu ngucap Amin aja karena kalau dapet jodoh kayak Fuji gue nggak nolak juga lah. Fuji ke teman cowok lain juga jalan gitu -vi. nggak? Enggak, Kayaknya cuma ke gue doang deh jadinya. Karena emang gue udah udah santai itu udah sedekat itu sama Fuji. Kok suaranya buruk? berubah berubah gimana view cakep bener ya iya cantik kok dia gebetan lo banyak enggak itu gebetan zaman dulu bukan gebetan gue lebih ke sekarang kan seleksi kan gue udah jomblo nih jadi gue harus seleksi kayak kan nggak mungkin dong selama lamanya gue jomblo gue juga udah besok udah umur 24 masa gue udah nggak udah nggak apa udah nggak mikirin nikah atau apa gue udah kepikiran lah kayak gitu-gitunya mau, mau punya istri berapa? satu dong karena lu udah dianggap Fuji abangnya iya jadi tuh Fadli tuh dari dulu selalu nitipin Fuji ke gue jadi kayak karena dulu gue main sama Fadli hampir setiap hari belum hampir setiap hari zaman zaman dia belum sibuk ya jadi setiap jadi waktu gue dikenalin ke Fuji tuh ya yang kayak Fadli tuh ngomong ke Fuji yang kayak udah lu main sama Raffi aja dia orangnya ini kok baik kok nggak aneh-aneh bla 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 kayak gitu gitu makanya Fadli selalu, selalu apa nitipin Fuji ke gua kayak misalkan Fuji ke Bali udah pasti harus satu villa sama gua nih karena Fadli percaya kalau